Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan, diberi kekuatan dan kesehatan untuk menjalani hari-hari Tuhan dengan baik. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berkarya dan melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini, saya mengajak kita semua membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang sudah menyertai istirahat kami di sepanjang malam lamanya. Dan pada pagi hari ini, Tuhan membangunkan kami semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena kasih sayang Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Tuhan mengawali hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami berkarya, bekerja dan melakukan segala sesuatunya, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Olehnya itu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dan mampukan kami untuk memahami akan firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan pada pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami semua sangat rindu dan haus akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan harian Toraya pada edisi hari ini, tanggal 6 Juni, hari Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini yaitu dari kitab Ayub pasal 38 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi, "Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang Belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul buruk pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu, ya, siapa menaruh hikmat dalam awan-awan atau siapa memberi pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekat?" Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, membawa perikop yaitu siapa di balik semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub berada pada posisi diserbu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya tidak perlu dijawab. Kalaupun dijawab, rasanya semua jawaban adalah negatif. Kalau ditanya,
Dapatkah? Jawabnya, tidak dapat. Kalau ditanya, bukan siapa-siapa, gaya retorika ini memang hendak mengajak kita untuk melatih dan membiasakan diri memikirkan secara mendalam atau merenungkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam semesta yang tak terjangkau batasnya. Dengan kemampuan yang Tuhan berikan, kita bisa mengerti banyak hal yang dengannya kita terus menata dan mengembangkan diri serta membangun peradaban. Perenungan mendalam atas seluruh realitas kehidupan turut meneguhkan kita dalam kesadaran mengenai betapa terbatasnya kita. Sehebat apapun seseorang, ia tak pernah dapat memahami, menjelaskan, dan apalagi mengendalikan apa yang terjadi di alam semesta ini. Menyadari keterbatasan itu dalam arti tertentu sama dengan mengakui adanya kenyataan yang bersifat rahasia bagi manusia. Mungkin itulah yang membuat Socrates mengatakan, "The only true wisdom is in knowing you know nothing." Yang artinya, hikmat sejati adalah mengetahui bahwa kita tak tahu apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, manusia telah mengubah begitu banyak, membuat hidup menjadi lebih mudah. Kemampuan menciptakan hal-hal baru terus berkembang. Meski demikian, seluruh kemajuan itu barulah mendatangkan kebaikan bagi semua secara berkelanjutan. Jika kita tetap menjawab pertanyaan siapa, dengan jawaban hanya Dia, yaitu Tuhan semesta alam. Amin, firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan hari ini. Kiranya melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan, kami senantiasa meneguhkan hati kami, meneguhkan iman kami, bahwa dalam hidup kami hanya satu yang mampu menolong dan memimpin hidup kami, yaitu hanya Tuhan semesta alam. Terima kasih untuk firman yang hidup yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami berdoa untuk kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan anak-anak kami, dalam segala pekerjaan kami, dalam segala pendidikan, apapun yang dilakukan oleh kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Orang tua kami dalam masa tua, dalam masa lansia, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Dalam usia tua, mereka senantiasa diteguhkan dalam iman dan percaya mereka bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya Juru Selamat yang hidup. Terima kasih. Ini doa kami, Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you.